are the champion, my friend. Jumpa lagi dengan kami di History Technology. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol subscribe, juga tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Hai, jumpa lagi dengan History Technology. Kali ini kita akan bahas sosok artis fenomenal atau sosok artis legendaris. Nah, siapa dia? Ini dia. Dia punya sebuah lagu yang cukup hits saat itu. We are the champion. Ya, itulah Freddie Mercury. Freddie Mercury lahir di Varrock, Bulsara, tanggal 5 September 1946. Freddie adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman, dan vokalis utama dari band rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer dan dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Freddie Mercury lahir di Zanzibar dari orang tua Parsi yang berasal dari India. Setelah tumbuh di Zanzibar dan kemudian India, keluarganya pindah ke Middlesex, Inggris. Di akhir masa remajanya, dia membentuk Queen pada tahun 1970 bersama gitaris Brian May dan drummernya Roger Taylor. Mercury menulis banyak hit untuk Queen, termasuk Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, dan We Are the Champion. Dia juga bersolo karir di samping Queen dan terkadang menjadi seorang produser dan musisi tamu untuk artis lain. Freddie Mercury meninggal di tahun 1991 pada usia 45 tahun karena komplikasi dari AIDS. Setelah mengkonfirmasi sehari sebelum kematiannya bahwa dia telah tertular penyakit itu. Sebagai anggota dari Queen, dia dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2001, Songwriter Hall of Fame pada tahun 2003 dan UK Music Hall of Fame pada tahun 2004. Di tahun 1992, setahun setelah kematiannya, Freddie Mercury secara anumerta dianugerahi di Brit Award sebagai Outstanding Contribution to British Music dan sebuah konser penghormatan diadakan di Stadion Wembley London pada tahun 2002. Dia berada di nomor 58 pria terbaik sepanjang masa dalam sebuah jajak pendapat tahun 2005 yang diadakan oleh Blender dan MTV2. Freddie Mercury juga di posisi 18 dalam daftar 100 penyanyi terbaik yang pernah ada oleh Rolling Stone pada tahun 2008 dan berada di posisi kedua di daftar pilihan pembaca Rolling Stone pada tahun 2011. Freddie Mercury digambarkan oleh All Music sebagai salah satu dari penampil rock terbaik sepanjang masa dan salah satu suara terbaik dalam segala jenis musik. Setelah dirilis pada bulan November 2018, film biografi tentang Freddie Mercury dan Queen, Bohemian Rhapsody, menjadi film biografi musik terlaris sepanjang masa.
Pada tahun 1964, Freddie Mercury dan keluarganya meninggalkan Zanzibar untuk melarikan diri dari revolusi Zanzibar yang mana ribuan orang Arab dan India dibunuh. Mereka pindah ke sebuah rumah kecil di 22 Grandstone Avenue, Pelham, Middlesex, Inggris. Setelah awalnya belajar seni di Isleworld Polytechnic di West London, Mercury kemudian belajar seni grafis desain di Ealing Art College. Lulus dengan diploma pada tahun 1969. Dia kemudian menggunakan keterampilan itu untuk merancang lengan heraldik untuk band-nya Queen. Pada bulan April 1970. Admired by young kids is not the answer to life. Freddie Mercury bergabung bersama pemain gitar Brian May dan pemain drum Roger Taylor untuk menjadi vokalis utama di band mereka yang bernama Smile. Pemain bass John Deacon bergabung bersama mereka pada tahun 1971. Meskipun adanya keberatan dari anggota lain dan Thrill Studio, manajemen awal band, Freddie Mercury memilih nama Queen untuk band baru ini. Dia kemudian berkata, "Jelas sangat agung dan kedengarannya indah. Itu nama yang kuat, sangat universal dan langsung. Aku tentu sadar akan konotasi gay, tapi itu hanya satu sisi saja." Di sekitar waktu yang sama, dia mengganti nama belakangnya Bulsara menjadi Mercury. Tak lama sebelum rilis dari album pertama berjudul sama seperti nama band mereka, Freddie Mercury mendesain logo band ini dikenal sebagai Queen Crest. Logo ini menggabungkan tanda zodiak dari 4 anggota band, 2 singa untuk Deacon dan Taylor. Menggabungkan tanda zodiak ini, seekor kepiting untuk bulan Mei Cancer dan 2 peri untuk Mercurius Virgo. Singa merangkul huruf Q yang dimodifikasi. Kepiting bersandar di atas surat dengan api yang naik langsung di atasnya, dan peri masing-masing berlindung di bawah singa. Penyanyi utama dari The World, Roger Daltrey, menyebut Freddie Mercury penyanyi rock and roll dan ahli pemain alat musik terbaik sepanjang masa. Dia bisa menyanyikan apapun dengan gaya apapun. Dia bisa merubah gaya dari tema ke tema. Astaga, itu adalah sebuah seni. Dan dia juga sangat cerdas akan hal itu. Happy, and then it shows in my work. And so basically I just want to be happy and Sebuah tim peneliti melakukan penelitian pada tahun 2016 untuk memahami daya tarik di balik suara Freddie Mercury. Dipimpin oleh Profesor Christian Herbst, tim ini mengidentifikasi vibrato yang lebih cepat dan penggunaan supermonic sebagai karakteristik unik dari suara Freddie Mercury, terutama dibandingkan dengan penyanyi opera, dan mengkonfirmasi jangkauan vokal dari F crash 2 ke G5 lebih dari 3 oktav, tetapi tidak dapat mengkonfirmasi klaim kisaran 4 oktav. Tim peneliti mempelajari sampel vokal dari 23 lagu atau rekaman Queen yang tersedia secara komersial, karya solonya, dan serangkaian wawancara Mercury. Mereka juga menggunakan kamera video endoskopi untuk mempelajari penyanyi rock yang dibawa masuk untuk meneri suara penyanyi Freddie Mercury. Sebagai anak kecil di India,
Freddie Mercury menerima pelatihan piano secara formal sampai usia 9 tahun. Kemudian ketika tinggal di London, dia belajar gitar. Sebagian besar musik yang dia suka adalah gitar berorientasi. Artis favoritnya pada saat itu adalah The Who, The Beatles, Jimi Hendrix, David Bowie, dan Led Zeppelin. Dia sering mencela diri sendiri tentang keterampilannya pada kedua instrumen ini. Dan dari awal tahun 1980-an dan seterusnya mulai ekstensif menggunakan pemain keyboard tamu. Paling diingat dia meminta Fred Mandel, musisi Kanada yang juga bekerja untuk Pink Floyd, Elton John, dan Supertramp untuk proyek solo pertamanya di tahun 1982. Freddie Mercury berkolaborasi dengan Morgan Fisher, tampil bersama-sama dengan Queen di konser Hot Space. Dan dari tahun 1985 dan seterusnya Mercury berkolaborasi bersama Mike Moran di studio dan Spike Epney di konser. Freddie Mercury bermain piano di banyak lagu Queen, yang paling populer termasuk Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Good Old Fashioned Loverboy, We Are The Champions, Somebody To Love, Don't Stop Me Now.